Wah, apa? Kami menerima instruksi dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta bahwa seluruh puskesmas kecamatan, 25 puskesmas kecamatan di DKI yang memiliki psikolog klinis dan seluruh RSUD di DKI yang memiliki psikiater termasuk RSUD Taman Sari itu memberikan layanan fisik dan mental untuk partisan pemilu. Nah, untuk fisik mungkin lebih banyak ke arah KPPS ya, tapi untuk mental itu memang banyak di caleg dan juga tim ses caleg. Nah, hal ini yang kami akhirnya tindak lanjuti dengan berinovasi. Di antaranya yang pertama untuk terkait dengan layanan konsultasi psikiater, itu kami membuka dua hal dalam bentuk offline atau tatap muka dan juga online. Jadi kita mempersilahkan masyarakat konsultasi secara by Zoom ya dengan psikiater kami itu di jadwal waktu yang sudah ditentukan seperti itu, dan tapi tidak diberikan obat-obatan. Jadi kalau misalnya dirasakan oleh psikiater perlu bertemu secara langsung, nanti akan diberikan obat dengan melakukan kunjungan dulu bertemu dengan psikiater secara langsung. Lalu yang kedua, kami melakukan deteksi dini. Jadi kami bekerja sama dengan RS Suharto Herjan Kementerian Kesehatan dan juga dengan Puskesmas Kecamatan Taman Sari itu membuat screening 100 orang. Jadi 100 orang akan dilakukan tes kejiwaan dan stress test dengan menggunakan alat canggih HRV test atau Heart Rate Variability Test. Ini biasa dilakukan RS Suharto Herjan dan biasanya biayanya sekitar Rp250.000 dan ini gratis. Nanti tiap orang akan sekitar 3 menit ya, 3 menit dilakukan rekam gitu ya di tangannya, dan nanti akan keluar interpretasi hasil apakah normal atau ada penyimpangan. Nah, jika ada penyimpangan, psikolog dan psikiater dari RS Suharto Herjan akan memberikan pendampingan ya, seperti itu, informasi lebih lanjut, dan jika lo memang butuh konsultasi yang lebih panjang akan dirujuk ke puskesmas maupun ke rumah sakit secara gratis dengan skema BPJS. Ada berapa tim ses yang sudah mendaftar ke sini, Dok? Ya, dari sekitar 50 yang saya sudah lihat itu ada 5 tim ses yang sudah mendaftar.